Kamu harus hancur berkeping-keping seperti saya, Putri. Bisa, non, dia mau ngapain? Ya tapi bahaya, dia pegang pisau. Udah, jangan. Non, tunggu di sini. Rido! Jangan keluar. Rido! Putia! Ya ampun. Putia! Kamu tuh sadar gak sih apa yang udah kamu lakuin? Kenapa? Dalam ya? Ini mah kurang dalam. Gak sedalam luka yang udah kalian taruh di hati saya, Dok. Mutia! Mutia, tunggu, Mutia! Tunggu, Mutia. Kamu tuh bisa gak sih? Jangan jadi pengecut yang penuh dendam kayak gini. Mutia! Berhenti bicaranya. Lepas. Enggak. Lepasin. Enggak, saya bilang. Ya ampun, Rido. Aduh. Putia! Selalu ada jalan buat saya balas dendam. Non! Non! Non, awas, Non! Kamu harus hancur berkeping-keping seperti saya, Putri. Utun gimana? Gak apa-apa. Udah yuk kita masukin. Ayo, Non. Kenapa sih? Putri sama anaknya gak mati aja? Kenapa coba? Hidung ngalahin saya. Sama tapi sakit sakit hati Ning tuh sakit hati Ning sakit. Ah!
Enggak, Mutia. Enggak, Mutia. Kamu gak punya perasaan apa-apa lagi sama Rido. Saya gak punya perasaan apa-apa lagi sama Rido. Dia ingkar janji. Dia gak bisa dipegang omongannya. Ada air mata dalam balas dendam. Itu kata Bu Ella. Kamu gak boleh cengeng. Saya harus kuat untuk membalaskan dendam ini. Tapi tadi itu saya takut banget, Nur. Saya takut terjadi apa-apa sama Non Putri, sama Utun. Makasih ya, Dok. Kamu selalu ada buat aku dan Utun. Jadi pelindung buat aku sama Utun. Entah gimana jadinya tadi kalau nggak ada kamu. Ya kan, Utun? Masih ada Allah, Non. Dan saya yakin pasti Allah akan melindungi kalian berdua. Lewat kamu, Dok. Allah mengirim kamu untuk aku sama Utun. Ya Allah, alhamdulillah, makasih Engkau udah melindungi mereka. Parfumnya udah ada? Oh ya boleh, aku mampir aja. Sekalian nih masih di jalan soalnya. Iya, aku kesana ya. Makasih. Parfumnya udah ada. Kita ambil sekarang ya. Iya udah. Sebentar, Non. Dok, pakai dibukain pintu segala lagi. Kayak nggak bisa buka pintu sendiri aja sih. Kenapa itu mobilnya? Kok panjang banget baretnya? Dok, aku belum berani buat cium parfumnya. Tapi kayaknya Saski harus tahu deh. Iya, nggak apa-apa, Non. Ini harus dikirim ke Saski. Biar dia juga tahu. Dok, itu mobil kenapa? Mutia, kerjaannya Mutia ini teh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bah. Mutia, Bah. Itu semua keterlaluan sekali menurut Abah. Ya, kalau soal mobil ya, ya udahlah, itu mau gimana lagi. Yang pasti kan paling juga nanti diomelin sama juragan istri Mertua Muda Erwin. Itu mah udah pasti ya tuh, Dok. Kamu gak punya salah aja selalu diomelin, apalagi kayak begini ya pasti diomelin. Ya itu teh, makanya karena itu ya saya juga udah biasa diomelin sama mereka. Cuman ada yang lebih parah. Tadi itu Mutia hampir nabrak Non Putri.